macam-macam karoseri truk konstruksi. Meledak. Mixer truck, mixer truck, keren banget. Mixer truck atau biasa disebut truk molen. Mixer truck memiliki berbagai macam jenis, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu mengangkut beton dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menjaga konsistensi beton agar tidak mengeras dan tetap cair dalam perjalanan. Mixer truck merupakan truk yang sangat diperlukan untuk mengantarkan beton curah ke lokasi pembangunan atau konstruksi. Gunanya untuk pengocoran pada proyek-proyek konstruksi. Excavator truck. Excavator truck. Keren banget. Excavator truck sama seperti excavator pada umumnya, hanya saja excavator truck tidak dapat berjalan di daerah yang curam atau licin. Excavator truck salah satu alat berat multifungsi yang banyak digunakan pada pekerjaan konstruksi atau proyek-proyek pembangunan. Excavator truck digunakan untuk melakukan penggalian pada tanah dan memindahkan tanah atau material lainnya ke dalam dump truck. Flatbed trailer. Flatbed trailer. Keren banget. Flatbed trailer. Jenis trailer yang memiliki permukaan datar tanpa dinding atau atap yang menutupinya. Flatbed trailer digunakan untuk mengangkut muatan yang tidak terlalu tinggi atau lebar, seperti kayu, pipa, konstruksi, atau kendaraan. Permukaan datar trailer ini memungkinkan untuk bongkar muat barang agar lebih mudah, serta memudahkan pengikatan muatan sabuk, pengikat, atau rantai. Flatbed trailer sering digunakan dalam industri konstruksi, logistik, dan transportasi. Dump truck. Dump truck. Keren banget. Dump truck. Jenis truk pengangkut yang digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya, yang biasa ditemui di setiap pekerjaan konstruksi ataupun proyek-proyek yang lainnya. Dump truck berfungsi untuk mengangkut material seperti batu, tanah, pasir, ataupun hasil tambang yang lain. Dump truck memiliki banyak ukuran dan jenisnya. Crane truck. Crane truck. Keren banget. Crane truck. Jenis truk yang memiliki fungsi untuk memindahkan atau mengangkut material dari bawah ke atas atau sebaliknya. Crane truck umumnya digunakan dalam proyek pembangunan gedung ataupun jembatan karena fungsinya yang mampu mengangkat material-material berat ataupun ringan dari bawah ke atas dan beragam material yang sulit dipindahkan dengan tenaga manusia ke permukaan yang tinggi seperti atap dan gedung-gedung nantinya. Crane truck dapat bergerak mekanis secara horizontal dan vertikal. Lowbed trailer. Lowbed trailer. Keren banget. Lowbed trailer adalah jenis trailer yang desain dengan permukaan yang rendah atau dek rendah yang memungkinkannya untuk membawa dan mengangkut muatan yang tinggi atau besar dengan dek yang rendah. Permukaan yang rendah ini
memungkinkan muatan besar seperti alat berat, mesin besar, atau kendaraan yang besar untuk dimuat dan diangkut dengan lebih mudah. Karena alat-alat ini bisa langsung dimuat dari tanah tanpa alat bantuan seperti derek atau kren. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Macam-macam karoseri truk konstruksi. Video ini dipersembahkan oleh Bijar Place.